Yo, welcome back to my channel, my Fish channel. Jadi kali ini aku mau share event terbaru ya, Mobile Legend menyambut hari Idul Adha gitu ya. Kemarin itu kan cuma bocoran ya, kalau yang ini beneran gitu, bakal apa udah ada di original server. Sorry. Nah, ini kita masuk ke eventnya aja ya. Oh ya, sebelum ke event, jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share. Apabila menurut kalian kontenku ini sangat membantu kalian ya, bermanfaat lah intinya. Oke, kita langsung ke eventnya aja. Nah, di sini itu ya ini ya, yang paling penting itu nih, ya udah ganti ya, jadi Star Lantern gitu, jadi bukan tripod lagi. Terus misinya gampang banget, tinggal login aja sampai hari ke 13 ya. Kita tinggal login aja sampai hari ke 13. Nah, ini ada questnya juga, mainkan satu pertandingan mode klasik, rank, brawl, atau magic chess. Nah, tukarannya, woi, ngeri yang ini, yang ditunggu-tunggu ini, border avatar Idul Adha gitu ya, diperoleh dari event. Dan kita bisa dapat ini permanen ya, jadi kalian harus nih apa bisa bisa apa intinya harus kalian dapetin gitu, soalnya permanen gitu. Nah, terus selain itu, nah ini juga dapat border ya, border reversal gate namanya. Ini untuk menyambut hero baru, hero Nathan. Nah, ini sama persis kayak yang di original apa yang advance server kemarin ya, yang udah aku share. Jadi kita tinggal di setiap kotak ini aja ada 12 kotak ya totalnya. Di setiap kotak ini ada misi-misinya, dan ketika kita menyelesaikan satu buah, umpamanya ini satu garis gini ya, satu garis ke kanan gini, nanti kamu bisa dapat Empire Chevalier Medal gitu ya. Terus kalau kayak gini ya, kita ngikutin yang ini aja deh, yang ke bawah nih, kita login 3 hari kita bisa dapat, terus login 6 hari sampai login 9 hari nanti kalian bisa dapat emoticon. Nih emoticonnya reversal all gitu. Terus kalau kalian ngikutin ini, pertamanya selesaikan satu pertandingan, terus mendapatkan MVP, terus membentuk tim dengan teman dan selesaikan satu pertandingan, terus berikan 1.200.000 damage secara total, woi, kalian bisa dapat Nathan, tapi trial ya 3 hari. Kayak gitulah, jadi kalian harus nerusin kayak gitu ya. Ngikutin misinya sesuai garis atau kolom ya, sesuai garis atau kolom kalian gitu, nanti kalian bisa dapat ini semua. Oke, lumayan sih hadiahnya ya. Terus ya ini udah ya, nanti 30 ya, wah lumayan banyak ya, 30 Star Lantern itu kalian bisa baru bisa dapat border avatar nih. Oh ya, kalau ini mah biasa hadiah nih. Nah, ini dapat ini baru ya, dari apa bocoran, dapat bocoran baru untuk MLBB Star Wars yang fase kedua itu ternyata nanti dimulainya tanggal 31 Juli ya. Jadi kalian siapin lah ininya ya, diamond kalian untuk beli, untuk dapetin galactic tiket ya, 250 diamond untuk galactic tiketnya udah di reset, jadi udah nggak bisa beli lagi. Oke, mungkin gitu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, sama share. Terus untuk apa, kalau kalian mau ngikutin giveaway juga boleh, nanti linknya aku kasih di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja. See you next time.